Yo, halo guys, aku Ronuze, dan kali ini aku bakal ngemainin game To The Moon. Oke, untuk bahasa kita pilih English aja. Dan kita langsung aja start. Oke, dan di sini terdapat mercusuar, ada ayunan, rumah, dan apa itu ya? Ini kita mungkin berada di atas gunung kali ya. Tuh rumahnya gede banget sih. Kapan lagi coba punya rumah kayak gitu? Tuh sumpah ada tamannya segala lagi. Wah, keren keren keren. Oke. Wah, sumpah musiknya enak banget sih. Sumpah musiknya enak banget sih. Lah, suara apa tuh? Waduh, kayaknya ada yang kecelakaan nih. Egg One, oke. Apakah yang terjadi? Dan ya, bener aja, ternyata ada yang kecelakaan. Damn, kepentok pohon dong. Dan itu jebol gak sih? Atau emang gitu ya bentuk pagarnya? Takutnya itu jebol. Gila, sampai berasap dong. Mungkin kalau mobil normal tuh udah meledak sih. Kok bisanya gitu loh? What? Kamu menabrak pohon itu. Jangan khawatir, ini adalah mobil perusahaan. Oh, kurang ajar ya kamu ya. Bos akan membunuh kita, yoi. Gila banget. Jangan mentang-mentang mobil perusahaan dipakai seenaknya gitu. Dihajar mampus lu. Oke. Kamu akan tulis itu di laporan nanti. Cepat ambil equipment, oke. Ditekan, oke, kita tekan mobilnya. Dan kita dapat equipment. Oke, kita apa nih? Tekan aja. Oh, ini manual. Oke. Oh, ada buku. Oh, di sini kita bisa ngelihat ada info dan item. Oke, kita bisa lihat equipment kita ada di sini. And oke, cukup. Dan oke, kita bisa gerak-gerak. Loh, cara geraknya kita ditekan-tekan aja. Oh, ini nih, ini penyebab kita kecelakaan ini. Ini kurang ajar banget nih. Tupai-tupai kurang ajar. Malam-malam itu turu, bukan malah tidur tengah jalan. Oke, di sini nggak ada apa-apa sih ya. Mentok, kita disuruh ke atas sih. Oke, iya benar nggak ada apa-apa. Oke, kita jalan aja ke atas. Hei, jangan lupakan mobilnya. Astaga, oke lah kalau begitu. Oke, kita ke atas. Oke. Ada tangga, kita keliling dulu siapa tahu ada sesuatu gitu kan. Nah, nggak ada. Nggak ada apa-apa. Yaudahlah, kita ke atas aja. Oke. Kontrolnya agak susah sih ya sebenarnya. Oke. Kita naik. Ada burung. Dan ada batu. Mungkin ini security system mereka. Siapa coba yang bikin kayak gitu? Gak mungkin ya. Ya elah, tinggal dorong doang loh itu. Langsung aja, push it by hand. Nah, dorong aja dong. 1, 2, 3. Nah, tinggal dorong doang. Lelah. Gerak dong dia. What the hell? Ya kali binatang. Tidak jelas. Itu di luar nalar sih.
Oke, kita bisa lihat lock di sini. Lock kayak lock tuh kayak apa? Ah, chapternya gitu ya. Oke. Udah cukup, 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 cukup. Oke, sip. Kita naik aja. Kita fokus ke tujuan utama kita. Oke, kita naik. Udah pagar. Wih, pagarnya gede banget tuh. Wih, di oh, ini rumah tadi. Rumah yang tadi ya. Oke. Oke, lah kita masuk. Gedor, gedor, gedor. Wis, anak tadi nih. Mak, dia datang. Wis, panggil emaknya pula. Waktu emaknya ngintip tuh. Ya biasa sih, kalau malam-malam gitu siapa coba yang nggak takut kan? Pasti takut. Nanti dikira orang jahat kan? Shut up. Banyak ngoceh ini di dokter yang cowok ini. Dari tadi ngoceh terus. Nah, oke, kita dipersilakan masuk. Oke, jangan lupakan equipment-nya. Kita ambil dulu. Aku tidak dibayar cukup untuk ini. Oke. Dr. Watts and Dr. Rosalind. Terima kasih telah. Oh, mereka diundang ternyata. Mereka diundang ke sini. Kukira nyasar ke hutan kemana. That's okay. Oke. Apakah kamu dokter atau apa? Anak ya? Oke, anak pasien. Oh, tidak. Aku cuman perawatnya. Wih, gila tuh anak seluncuran. Gila di tangga, brutal. Lari-lari dong. Bucilato-lato tuh pasti. Dan itu adalah anakku, Sarah dan Tommy. Oh, alah. Oke. Tapi pokoknya itulah, Johnny mempersilakan kami untuk tinggal di sini. Oke. Aku pikir Johnny ini adalah Johnny. Mungkin Johnny pasiennya ya. Oke. Dia ada di atas sekarang bersama medical dokter. Oke. Ikutlah bersamaku. Oke, siap. Oke. Ayolah, ambil cash itu. Oke. Kita mendapatkan equipment. Oke. Oh, bisa pakai joystick. Ada apa enggak dari tadi ya? Sebenarnya lebih enakan pakai joystick sih. Dah ya, kita naik. Oke. Oh, dia menghilang. Oh, mereka pergi. Oh, alah, berdua ini. Astaga. Mereka suka banget sama piano pasti ya. Tidak adil kamu mendorongku. Tidak. Cuman dua not doang. Wah, woi, sumpah. Asik ya. Asik banget sumpah. Menenangkan jiwa. Anak itu sangat bagus untuk seumurannya. Iya sih. Asik loh. Melodi piano, apa pianonya? Yeah, come on. Oh, ini pasien kita.
Okay. Look around first. You know. Sudah nggak tahan lagi. Oke, kita taruh dulu deh. Kita taruh mesinnya dulu ya. Oh, ini mesin. Kukira cuma barang. What the hell? Ini mesin ternyata. Dulu. Listriknya nggak kuat. Widih, gila, canggih juga tuh. Boleh deh kali minjam sekali-sekali ya kan, buat main Valorant kali. Oke, dia hanya tinggal 1 atau 2 hari lagi. Waduh, dikit banget waktunya. Kasian banget. Any wish, huh? Permintaannya. Oke. So, what the wish? Apa? Wih, permintaannya bulan. Bulan? Ya, bulan. Dia ingin pergi ke bulan. Gila tuh. Kakek-kakek nyusahin doang. Ini semakin gila. So, kamu bisa melakukannya? Nah, ini tergantung. Maksudnya dia berkata iya, tapi wah gila sih, brutal banget tuh. Itu ke bulan loh. Kecuali bulan madu, maksudnya ya itulah. Aku tidak tahu terlalu banyak. Juni adalah oddman apa ya? Mungkin orang tua. Dua tahun aku bekerja di sini, dia jarang berbicara. Oke. Okay. Dia bekerja sebagai craftsman. Craftsman mungkin pengrajin kayu untuk sumber hidupnya, dan istrinya meninggal 2 tahun yang lalu. Wah, kasian banget. Pasti dia stres berat sih. Aku tidak tahu terlalu banyak detail. Wah, ini banyak banyak omong nih ya dokter cowoknya. Aku lebih, kamu bisa berkeliling rumah. Siapa tahu kamu menemukan info. Oke, nanti mungkin kita bakal keliling-keliling. Asalkan kita nggak nyuri aja ya. Aku pikir Johnny tidak terlalu memikirkan itu karena Shin Hisaen. Oke. Karena dia mengundang kalian berdua. Bukan mengundang sih, lebih ke ya pengen berobat memang. Sorry ya kalau bahasa Inggris saya agak jelek gitu. So, pilih salah satu dari kita untuk menjadi detektif. Karena kita normal dan cowoknya ini banyak omong, daripada nganggur ya, kita pilih yang cowok aja. Daripada dia nganggur nih, tidak berguna. Nah, oke. Okay. Aku pernah mainkan Sherlock Holmes di SMA musikal, gila. Yang bener loh. I remember you playing Watson. What the hell? Yeah, same thing. Okay. Anak-anakku bisa menunjukkanmu sekeliling. Mereka mungkin ada di bawah, di piano. Wis, gila. Okay. Siap, bos. Oke, kita bisa keliling. Oke, bisa. Dan sini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, mungkin dari sini. Ini apa sih? Oh, di ruangan. Oke. Oke, di toilet. Ya, normal. Lalu ini toilet orang kaya sih. Wis. Emang uang sugi ya. Gila memang. Oke, kita keluar. Oke, kita udah keluar dan
Oke, di bawah masih ada ruangan sebenarnya. Oke. Oke, balik ke sini untuk apa itu? Aku mau punya sesuatu untukmu. Apa tuh? Moga-moga permen. Apa tuh? Ini, ambil ini. Pasien monitor. Itu akan buat update ya, update status. Oke. Oh, heart monitor. Jadi kita bisa tahu detak jantungnya si Johnny. Oke. Nah, oke, sip. Barang yang berguna. Oke, kita lanjut jalan. Kita ke bawah dulu kali ya. Ini ada apa nih? Ada lukisan dan ini lighthouse by the cliff set. Tidak tahu. Woman holding something yellow and blue. Seorang perempuan yang memegang sesuatu yang warna kuning dan biru. Hewan dari ini. Oke, tiga orang. Tidak tahu apa-apa. Maksud dengan lukisan itu. Mari kita menemui bocil-bocil kematian. Widih. Oh. Ini lagu apa? Ini cuman memiliki dua not yang diulang-ulang. Hey, emakmu nunjukin suruh kamu buat nunjukin aku rumah ini. Oke, okay, maybe we will. Mungkin. Oh, dia pengen berunding. Kurang ajar ya, bocil-bocil zaman sekarang gak ada ahlaknya gitu. Kurang ajar. Oke. Okay. Apa yang kalian inginkan? Kami ingin 1 triliun dolar. Oh gila kamu. Ketok juga palamu. Kami pengen candy. Oh, atau kami ingin candy. Oh, oke. Okay. Ada candy yang gede di kitchen. Oke. Okay. Gak apa-apa lah. Mending kita ambil candy daripada kita ngasih 1 triliun dolar. Gila. Iya deh, kita terima aja deh. Daripada banyak cincong ya, langsung aja kita ambilin dah. Kitchen door is right next to the stair. No go. Oke. Iya deh, iya. Oke, sebelum itu kita jalan-jalan dulu sih. Ya, gak apa-apa. Oke, kita jalan-jalan dulu deh. Bentar aja. Candy-nya bentar aja ya. Eh, di sini ada ruang makan. Oke, di sini ada apa? Apa ini? Ini semacam ruang kerja gak sih? Iya, ini semacam ruang kerja. Apa ini? Pilgrim gue tuh origami. Wow, cara bikin origami. Ah, gak tau lah ini apa nih. Ini kayaknya buku-buku doang nih. Udah, biarin. Saya tidak tahu. Tidak tahu apa-apa. Udah, kita keluar aja. Oke. Itu ada lemari. Apa ada isinya ya lemari ini? Coba. Ah, gak ada. Ya udahlah. Aku berharap untuk mencuri. Oke, kita ke kitchen dulu. This is that candy can. Ah, itu ya. Lalu sendiri gak nyampe gundul. Oke. Oh, ini kita pakai meja aja. Gila, mejanya gerak sendiri. Candy can. Oke, kita langsung aja lah. Oh, ini apa nih? What happened? Kok ada QR code segala ya? Tidak tahu. Oh, chapter 2. Oke, sudah.
Langsung aja kita kasih ini candy. Nih, makan tuh candy. Ini candy-nya udah lama banget kayaknya. Dengar luar satu candy. Oke, dari mana kita mulai? I know. Room in the basement. Funny room. Apa? Apakah ada ruangan yang lucu di sini? Ini aneh. We need to get the key. The old man, orang tua itu. Wah, aku belum sempat baca. Ya sudahlah. Oke, guys, thank you yang sudah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.